Aku record ya. Oke guys, match pertama antara Onyx melawan Geek Fam. Di sini pertandingan yang sangat penting untuk keduanya. Karena untuk Onyx harus mempertahankan winner bracket atau peringkat 1. Sedangkan Geek Fam kalau kalah hampir bisa dipastikan tidak lolos ke playoff. Jadi ini match yang sangat penting untuk Geek Fam. Thank you, oh, apa-apa. Lu alay 1 yur ya? Alay 1, ini alay 2, alay 3 lagi tidur, cok. Oke, langsung aja game pertama, guys. Langsung game pertama, oh Trian Popol. Trian udah dikasih Kagura, Kaguranya ngeri. Ini Sans pakai Lancelot. Oke guys, kita lihat apakah Sans Lancelotnya lebih GG daripada Albert. Cuma Onyx ini late gamenya gak terlalu ya. Gak terlalu. Dia late game sering kalah sih. Tapi ada Lunox sih, tapi ya ada Lunox sama Kagura. Tapi sama aja, Jo, sana juga cuma Ling tuh lead, gak terlalu kuat tuh. Ngandelin Elise doang. Adam digigit. Mirip-mirip untuk draftnya, ya, guys. Digigit anjing rabies. Ini PR sih permasalahannya kalau misalkan melihat dari Adamnya sendiri yang dia tidak akan memiliki stock. Ini metanya masih monoton banget sih. Oke, Butes. Enggak, metanya sekarang seapa offlaner yang kuat bisa ganggu-ganggu ke Bakusu, Jo. Sumpah, lu kalau offlaner menang kayak setup gitu, menang potong gitu, itu hardcore musuh ya. Itu apa di jungle tuh mati, Jo, susah farming. Jadi lu sekarang set enggak boleh kalah, Jo. Berarti untuk sekarang Hyper tuh masih enggak bisa mega kendali game buat awal ya. Iya. Offlaner yang megang. Loh. Oh, leng cok Adam cok malah ke depan sih. Oh, dipancing. Pancing. Mati. Loh. Kepancing Adam cok. Iya, dipancing Adam. Tak pikir oleng, dipancing cok. Dari seorang keyboy. Aku chat. Yang sudah kita sempat mention tadi di awal game plan dari Geek Farm ini adalah game. Selalu guys ya, ada muncul-muncul di giveaway. Dasar giveaway hunter asu. Dan malah mereka ke fall off dari early game. Ini Eri kenapa ya suaranya hilang-hilang? Re! Yang pertama sudah hadir tengah-tengah line of down. Dancok Eri. Halo. Loh, hilang lagi. Apa hilang-hilang telinga kau tuh, Koyur? Hah? Suara lu enggak ada anjing. Ada dari tadi gua teriak ada. Oke, di sini udah turtle yang gratis dari seorang San. Dia tidak berada di posisi yang unggul dari segi Geek serius banget. Emang Geek udah pasti enggak lolos playoff, Yur? Matamu masih bisa. Masih kan? Masih, dan apalagi pertandingan terakhirnya Geek lawan itu Aero. Jadi kayak tahu kan, penting. Tapi kalau ini Geek kalah enggak bisa kan? Enggak tahu. Kan bedanya cuma satu. Bentar, guys. Bentar, gua harus hitung-hitung sih, gua harus hitung poin sih, Jo. Masih berkutat di Armit, menunggu nanti datangnya peperangan kalau Sans. Tapi memang kalau orang high mekanik tuh indah ya guys ya permainan ya guys ya. Kayak memperlihat banyak Lancelot atau Link gitu kan. Kalau Albert gitu. Tapi aku kemarin lihat loh guys, jujur loh. Albert main Benedetta kurang guys. Kalau Link memang cepet banget, Jo. Dia tangannya itu ya. Bisa skill 2, skill 1 langsung terbang. Iya kan. Kalau Link sih emang buat sampai detik ini sih menurut gue masih Albert sama Wan sih paling ngeri. Baby. Lah, ya, lo bots ngapain cok di situ cok? Ngekat dia. Dia langsung ngekat 2 wave ya? Boleh lah. Oke, di sini Adam. Kalau Benedetta tuh masih yang paling ngeri hypernya itu ya, si Bobby ya? Bobby. Iya. Yeah. Tapi masalahnya Link itu sering dilepas, Jo. Benedetta jarang dilepas. Itu problemnya, ngerti gak? Jadi sekarang yang jago Link lebih dapat keuntungan. Oh, Ori, Jo. Drian, Jo. Ori, Jo. Miss. Hampir saja hilang dari tim Geek Fam, tapi ternyata masih ada satu tuker satu, tapi Onyx-nya nggak perlu datang semua. Tapi duitnya masih imbang sih. Bandar banget untuk seorang Bebiu. Setelah dia mundur ke belakang, Lancelot dari seorang Sas mendapatkan purple buff milik seorang Bebiu. Dan Turtle yang kedua juga mulai hadir tengah-tengah line of down. Adam kali ini kembali ke posisinya. Trian udah dikasih Kagura, gila. Frieza pakai Hero win rate cuma 16%.
di MPL kalau nggak salah guys ya. Sans. Widih. Tapi Lancelot udah pasti paling enak lah guys untuk dapetin turtle. Iya Lancelot gila, paling nggak mungkin kalah. Wih Baby Wave dapet Bavironya cok, mati tapi. Kisan dapet Sans. Terus ambil yang musuh ya? Aduh, Baby Wave, Baby Wave. Babi, babi. Walaupun Boots sudah melakukan kesalahan, tapi ternyata dia masih konsisten untuk melakukan cutting minion. Iya, dia nggak mau ngambil resiko lagi ke lebih terlalu dalam seperti ke Arabes tadi. Eri lihat, hilang lagi suaranya, sumpah. Di skor lu, Koyur. Dan kedua, dia berada di situ. Emang kamu diem loh. Eh, paus. Nggak ada suara, Eri ya. Memang, diem dari tadi anjing. Ada. Sekarang pula. Nah, ini yang diharapkan, Jo. Terjadi ya, Resya, di paus. Gini, kek. 15 menit lah pausnya. gue 2 jam. Gue bikin konten, guys. Kalau ini memang nanti kalian merasa terganggu, tinggal di skip ya, guys ya. Lu pakai itulah, Yur. Ubah settingan lu biar bisa di pause. Ada pick me. Jadi emang ada. WK. Ada. Mana kau tahu? Bisa di pause. Bisa lah. Karena ya Adamnya belum punya pick center. Karena udah punya gitu. Sekarang udah punya, udah makin merepotkan lagi si Adam itu sebenarnya. Iya. Jadi ibarat lu cut cut secara manual. Apa bukan gua yang paus? Kocok. Dulu pas lu main masih ada itu enggak, Yur? Siapa itu yang Odrian? Udah ada kocok-kocok itu belum pas lu season 4? Suara lu patah-patah. Tulang kau kepatah. Ya Yur, apanya? Nah, udah main lagi ada nih. Alat, ada yang kocok-kocok itu belum pas season 4. ada. Buset. Ada ya? Ada. Sans marah besar, guys. Iya, tadi Sans dengan Tondros mencoba untuk mencicil. Engkau di sana. Darahnya tinggal sekarang. Popolnya sekarang kepake lagi ya. Buset, Sans marah besar, guys. Ini. Jangan mati. Ya BBW KWK mati lagi. Enggak. Jangan mati sekarang. Oh. Itu ngapain Frieza-nya masih maju ya? Frieza di tengah jalan. Sans masih ada satu barang retribution. Tapi itulah guys ya, membuktikan untuk Prosi retrinya Sans. Kalian jago berapa match doang tuh tidak membuktikan kalian bakal konsisten gitu. Kalau dari positioningnya cewek langsung mengkating. Ayolah Despair bikin surprise lagi Despair. Lu menghilang, Cok. Ada. Halo? Engkau. Cung. Ai datang Debi. Aduh. Ai linknya. Linknya udah kayak Eri, Cok. Beda sama linknya Donki. Ri, tapi lu gimana, Ri? Lu apa? Cilong lagi, Cilong. Cilong terus. Bosan gua. Cilong gua. Cilong terus, Cok. Ngeri kan, Ri? Sumpah, demi apapun. Ngeri kan? Iya. Udah dipercaya. Udah dipercaya, Jo, dia punya. Iya, dipercaya gua kalau pakai Cilong. Lu tau gak, Jo? Gua kalau gak pakai Cilong, kalah timnya. Begitu gua Cilong, gendong gua. Namanya perasaan Zilong deh. Kenapa jadi Cilong? Hai. Ay, 3 kali. Turtle sama Sans, guys. Udah lah. Abis ini ku bati-bati kau, Cok. Bahas-bahas raja. Aduh, gua gak bisa baca komen kalian, coy. Gara-gara mati, gitu. Cun! Widih, Sans, coy! Buset. Ya, Drian mati nih. Ya. Hai, Drian koniku. Ada suaranya, has been slain. Berubah juga suaranya. Shred. Adam. Miskinnya Adam. Yang bukan Adam Levin, guys. Buset, mati dia. Buset! Loh. Kok malah bukan ulti ke belakang, malah yang depan tuh Adam. Di sini kita lihat kali ini Sans dalam dialognya. Udah lupa daratan, bus lupa diri kalau misalnya dia itu masih seorang robot, profesor dan juga gila. Aduh. Seorang robot yang bilang Sans cuma bisa MM kemana? Enggak lah, Sans dari dulu Lancelot itu jago lah. Orang-orang juga udah tahu kalau itu. Iya, belum aja dia pick Fanny. Iya, dasar kalian tuh gak pernah keluar dari hutan, anjing. Buset! Tondros!
Pasti banget. Tonrosnya emang benar-benar digunakan secara efektif. Lihat. Namun untuk sekarang goldnya 6.000. Buset. GP masih 6.200. Putes. BBW ini pelan-pelan. Spare-nya masuk. Frisanya tuh di depan tuh. Kau. Frisa. Ya ampun. BBW ini enggak pernah dapat buff. Kalau masih weekday itu kita tuh enggak bisa ngelihat guys, performa nih orang tuh benar-benar 100% atau enggak, harus di play off. San tang ting tuh. Tartel lagi kak, 4 kali tartel, buset. Tapi gua kalau lihat itu ya, backchecknya Geekfam ya, santai banget cok. Mau menang mau kalah kayak gak ada tekanannya cok. Nice try gitu ya. Nice try. Karena kan mereka juga emang gak ada tekanan Yur. Maksudnya mereka kan season lalu juga gak lolos kan. Ya tapi ya pasti ditekan sama Geekfam cok, lama-lama dalam hati lu tim cupu banget cok, gua gaji. Cuek banget ngapa lu goblok banget dalam hati bosnya. Lu kalau jadi bos, yang kapan gak lolos apa gak play off kayak gitu gak? Wah, kalau kayak kapan nanti gak masuk play off, gua langsung ngomong lu badut cok. Pantes lu ngomong badut. Lu kalau kursor nih, misalnya gak lolos satu season aja, lu harus ngombak gak? Hah? Rombak cok. Gua pasti, gua tuh bisa contoh lihat orang itu. Adam. Bisa, aduh. Lumayan Adam, bisa melihat orang Adam yang punya bakat gan dan gak cu. Woi, ya. Lang silonya marah besar guys. Hai, wih gak kena. Jadi kalau lu itu gak mungkin lah ya gak lolos playoff ya. Gak mungkin. Kalau Donkey aku udah lihat playernya dan dapat player yang sesuai gua mau, gak lolos playoff tuh haram hukumnya. Mainkan doyo. Ya kebab kenapa kau ben kebab, padahal baru mau kutanggapin abis match ini. Astaga naga kebab. Cuma kita lagi fokus in game ini kebab. Sebenarnya aneh guys, maksudnya MPL ya. Udah 15. Buset Adam keluar. Tapi masih ada tim yang jadi lumbung point itu. Kok gigit anjing kan? Bukan Jo, paling enggak satu season menang 2 atau 3 gitu oke okay lah. Ini Popolin annoying banget ya. Ini gila. Ini nol Jo. Ay. Nol. Enggak MPL, enggak MDL, nol Jo. Adrian ini tahu ya, Burst Kagura. Juga enggak menang sama sekali, Yur. MDL-nya malah satu game pun enggak ada menang, Jo. Jadi lu tahu kan? Iya. Jadi dia tuh kalau enggak salah MDL 13 match kan. Nol berarti sudah kegeser. Lu tahu enggak berapa, Cuk? Nol kos 0 kemarin 1. 0 strip 26. Anjir. Wah, enggak logis itu. Janganlah langsung di end Onyx, tolonglah. Gua tahu kalian pengen cepat pulang. Sabarlah. Aduh. Ah, ini bisa di end ini, bisa di end ini. Ini udah pasti ke end sih. Ya, tapi wave mereka cuma ini kok, Yu. Satu doang tuh sama lur tuh. Tabrak. Oh, enggak bisa ngamuk. Enggak bisa, masih menit gak berapa tadi dapat menit 11. Iya. Kau. Buset. Kasih share line ya. Buset linknya. Oh, butes. Mitnya. Iya, terlalu lama. Sakit banget. Ah, dimasuknya sama Butes tuh. Hilang. Ada burst. Hilang. Mati Butes harusnya. Mati. Sama Adam. Oh, cabut kamu. Itu pasti di mic-nya udah ngomong nice. Ayo, iya. Di cover, nice. Cok. Waduh, masih mati juga. Oh, ya. Balik. Loh, tapi di duitnya udah gak jauh loh, 40 banding 30k, tapi ya gak pakai MM sih, gara-gara link jadi susah balikin. Ya, coba ya kalau, ampun retrinya, hampir. Coba kalau pakai Cloud Day gitu, masih bisa ini balikin guys. Ya, hati-hati Har ya. Yo. Bang Cu, kenapa MPL gak ada degradasi ke MDL gitu? Terus yang MDL naik ke MPL. Karena gua kasih tahu ya, karena udah bayar 15M bro. Kalau di degradasi marah cuy, ini degradasi. Iya. Udah jawabannya kayak gitu aja guys. Terus kenapa yang MDL enggak naik ke MPL? Karena yang MDL enggak bayar 15M bro. Simpel jawabannya. Dalamnya. Jadi intinya guys, ya duit berbicara.
Ada. Ayolah comeback Pam. Eh kalau PMPL di PUBG Mobile itu juga ada kayak bayar enggak slotnya? Atau gratis guys, atau benar-benar dari kualifikasi guys? Kalau gua bayar. Eh, setahu gua qualifier. Enggak tahu deh. Tapi ini Baby enggak boleh memancing keributan sih. Masalahnya ah, mati butes lagi, cocok. Kalau yang Free Fire yang ada YouTube juga ya. Why the end? Tapi murah slotnya. Lo Frisa. Pris. Oh bayar yur. 250 juta katanya. Wah. Coba gua orang Free Fire guys. 300 mah masih gampang untuk masuk 15M ini guys yang susah. 15M. Harganya yang 2 juta. Kalau 300 juta mah. Enggak tembus sans. Oh, 15M. PUBG ya PUBG. Gila sih 15M. Wih sakitnya. Itu biarpun dia skill 2 pasti mati tuh. Tapi mereka harus mundur ke belakang. Enggak mau ngambil resiko terlalu jauh karena mereka udah kehilangan satu orang di sana. 9 detik bahkan 6 detik menuju bapak lot yang terhormat. Kick fam ngomongnya kayak defend yuk. Iya kan? Iya. Nah, langsung lord defend, mereka nih. Defend. Ayo baby WK ambil lordnya. Ya ampun dicari popol dia. Ya ampun, panik cok. Udah kayak linknya siapa ini ya? Lo. Oh enggak lor mereka enggak lor. Bisa nge-fight, Jo. Oh, masih body clear bawahnya. Setiap tim e-sports tuh penting ada orang ya, minimal satu orang tuh yang bisa ngerti untuk ngelihat player tuh gimana potensinya. Kalau enggak ada, enggak bisa cuma modal kayak yuk kita bisa yuk berlima. Ya, yuk kita bisa berlima. Kita maksudnya ayo kerja keras. Menurutku tuh game ini tuh ada yang namanya bakat ya, guys ya. Iya. Apalagi hyper itu bakat, guys. Sumpah. Ini ya aku kasih tahu ya, guys ya. Apa kunci nomor satu hyper itu bakat. Baru buset. Kerja keras. Ya retrinya. Siapa yang pakai retri itu? Gila baby dapat cowok baby. Mungkin lu kalau tank masih bisa lah cuy ya. Lu latih otaknya lama-lama tambah pinter. Kalau hyper tuh bakat tuh. Udah kayak bawaan apa ya cuy ya. Istilahnya tuh udah kayak apa ya? Harus dari apa namanya? Itu. Itu. Apa ya? Apa ya? Susah cuy ngomongnya. Kalau cuy baby WKWK kalau cuy baby main bola lah kan. Iya. Ada kayak nafsu hewannya gitu. Bukan nafsu apa ya cuy istilahnya? Ya winter dia. Winter Elise ya. Hai. Insting itu enggak bisa dibeli insting tuh. Insting enggak bisa dibeli benar. Cuma Adam kok ngapain Adam? Woi. Diperajam bisa. Game sense. Ya, naluri juga benar. Adam Teng ngapain cok tadi? Orang kayak Iwan, kayak Sin gitu dulu. Nalurinya udah tajam memang dari masih jadi sperma itu ya belum lahir ke bumi. Naluri udah naluri hewan mereka itu, guys. Ori cok. Ya, Ori. Ori ngap. Bisa yuk dibeli insting katanya. Dari RRQ ke Geek, goblok. Kalau dulu tuh masih lah, kayak kalian berlima, kita latihan terus, itu masih bisa. Buat sekarang itu udah susah guys. Sekarang itu kayak, lu harus fokus ke individu dulu. Nggak, jadi ini yang gua ngomongin Jo. Kerja keras nomor satu. Buset. Tapi lu pikir orang yang berbakat juga kerja keras. Akhirnya orang yang kerja keras kalah dengan orang berbakat dan kerja keras. Ya. Orang hoki. Hoki. Gak ada hoki. Kalau hoki aura kenapa menang nol? Kita kali ini peran dari BBW udah ulti. Wop. Nah, Adam. Oh, winter dia cok si Sans. Wah, diterbangin. Dibalikin. KN ya guys ya. Baby. Game 1 untuk Onyx. Baby. GG Wiprot. Aduh, ini kayaknya 2-0 guys, mending gua anjir. Iya. Yo, pause lagi. Gak, gua.